Okay guys, jadi toppingnya udah selesai, tinggal menikmati aja guys. Rasanya menggoda selera guys. Bisa nggak makan malam ini, makan donat aja. Oke guys, kita buat donat. Pertama kentang. Kedua margarin. Ketiga gula. Ini susu apa? Susu almond. Ya, susu cair. Ini apa? Maki. Maki. Ini kuning telur. Ini tepung. Ini garam berapa? Seperempat. Ini satu setengah. Ini 40. Ini berapa? Margarin. Margarin 30. Ini 80 atau 80. Ini 2. Ini 100. Oke. Ini seperempat. Bahan-bahannya udah komplit, tinggal diproses. Oke guys, lihat langkah selanjutnya. Pertama tepung dituang ke tempat proses. Percampuran antara tepung dan gula pasir. Mana gulanya? Ini diambil. Dicampur terus diaduk sampai rata. Terus ragi pengembang permintaan dicampur hingga merata pelan-pelan, jangan sambil mencucuk. Lano, tuh Lano kopinya sampean. Nah, terus. Udah merata. Langkah kedua, kentang mulai masuk. Bersihkan 100 gram ditambah si kuning telur only guys, diaduk hingga merata pakai gagang pintu. Pakai entong guys, satu masih biar merata. Kalau sudah tercampur merata, campur sedikit. Nah, tuh, awas tumpah guys. Tidak boleh sambil mencucu.
higienis kita pakai kaos tangan dari plastik karena makanan ini biar higienis. Nggak boleh dicampur keringet apa mana keringet sing dorong habis. Ayo kurang bu, kasih lagi guys. Mantap guys, emang udah terlatih nih ya. So yang bawah itu nah. Tambah lagi pastu. Pelan-pelan, harus sabar guys. Berat ya? Berat. Oh, panas kan? Keluar ini. Okay, guys, kita masukkan si Neng margarin. Neng margarin ke adonan. Okay, lanjut lagi si Mas Garam. Masuk juga garam. Terus diratakan guys. Okay guys, setelah kurang lebih 30 sampai 40 menit hasilnya seperti ini guys. Sudah tidak lengket lagi ke tangan. Nah, jadi kalau sudah menyatu, jadi hasilnya mudah dibentuk. Kalau sudah kayak gini, sepertinya sudah siap dibentuk menjadi donat. Biarkan berapa menit? 20 menit. Oke, ditutup ya. Ditutup dulu. Ditutup dulu. Jadi donat-donat. Oh, oke. Gede. Gede. Oke guys, sekarang waktunya bentuk donat. Kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi rata. Berikan model ini guys.
setelah dibikin bulat-bulat baru dibiarkan ya selama 20 menit. Oke guys, setelah lebih dari 20 menit sudah membesar donatnya. Nah, donatnya. Jadi sekarang kita akan bentuk lubangnya. Nyet-nyet. Oke guys. Ini setelah sudah mengembang terus kita lubangin tengahnya. Oke, habis itu kita goreng guys. Goreng dengan api kecil guys. Wah, langsung ngembang dia guys. Langsung metuntung. Matiin terus, jangan sampai bosong ya. Nah, rasanya harum enggak? Oh ya, bukan rasanya, rasanya enak. Baunya harum. Ah, ini cara naruhnya guys. Jangan ditumpuk, bakalan kempes nanti. Oke, ini hasilnya mentuntung. Oke guys, sekarang kita waktunya bikin topping untuk donat. Satu pakai topping series, kedua pakai keju. Lembut di dalam. Ojo lali guys, subscribe, like, and komennya ditunggu ya. Thank you very much.